Are you ready? Selamat malam. Apa kabar Wonogiri? Bojonegoro? Surabaya? Partai Nasdem udah masuk sana? Belum? Belum? Jangan khawatir. Nanti kami cekokin Metro TV. Oke, untuk pertama kali gua open mic. Dan pertama kali gua melihat ada Mas Agus, Mas Lukman, Mas Anji, dan lain-lain. Gua melihat mereka, gua melihat YouTube kan. Gue juga bisa. Tapi sekarang pas gua naik di atas, gua tahu enggak rasanya kayak apa. Mas, ya lah mas. Mas, tapi Allah. Mas, ya kayak gitu rasanya. Tau gini, tau gak? Tau gini kan jadi abang nonek. Tinggal abang muka. Ya, abang nonek dari Jakarta Selatan. Mas Kuku. Assalamualaikum. Udah gitu doang. Atau enggak, gue jadi model. Model masuk ngomong lagi tinggal jalan lalu. Gue Nicholas Saputra. Gue make clear. Terus lo yang di rumah? Terus atau enggak? Yang tadi udah pernah dibahasin. Cuma gue bahas lagi kenapa? Masuk gue, panggung-panggung gue. Jadi setiap manusia harus saling menghargai asal-asal dengan yang lainnya agar tercipta cinta. Sebaik atau enggak? Dan satu hal yang paling penting dari kita adalah senyumnya. Gua ngamen dari senyum. Gua pilih itu efek sterling. Gua mendingan ketemu setan di kolom kata kawan. Gua gak bisa jalan. Jadi gua bawa set. Wow, setan, setan tuh. Gua mau ketemu kita kata kawan. Jalan. Udah gitu apalagi yang kalau tiap hari duitnya GAMBEL! Udah gitu ada juga yang udah gitu ada juga yang mungkin berasa gua seri lawan gue seri lawan gue ini kalau satu doang, gue kritis, gue mau ngakuin. Tiap hari adalah kelabu. Diriku tetap sama. Lagi yang ngerti pas, berarti masih gitu. Tapi yang punya, dia yang tape. Oh my god, bener dari itu ya? Tiga! Gue liat, tuh bener dari itu. Padahal yang ngerti juga, bot, cewek, gak jagokin. Halo, main aja. You can see my picture. Click this picture. Yang terakhir ada om kaum apatis suka kritis di Twitter. SPY kayak gitu. Gak jauh beda. Mereka nonton siaran di TV terus ya emang iya. Gue juga gak mau ngebahas siaran, tapi gue bahas kakek. Siaran itu yang terakhir gue lihat zaman puasa. Gue pernah nonton lagi. Karena apa? Siti akan membunuh dengan minuman ini. Dengan itu, Mas Anton akan menjadi milikku. Aku sakit perut. Dari pojok kamar, Siti pun berdoa. Tante, biasanya pakai kerudung yang baik-baik. Ya ampun!
sinetron. Gue yakin sinetron kekerasan itu karena siapa? Karena Marsyanda. Kenapa? Gue pernah ingat sinetron beberapa kali. Sama Miriam Dilina? Tiap hari? Tiap episode? Tidak benar! Dasar anak kucingan! Ya! Bising-bising! Waktu masih SD, aku ingat. Buat teman-teman SD gue, SMP gue, makan nih. Sampai-sampai perusahaan telepon membuat Marsyanda edisi telepon, edisi handphone. Cuma dua edisi. Pertama edisi musik. Lalu edisi lagu. Gue ngerti masih dapat. Mungkin kalau kita telepon pakai handphone Marsyanda musik. Assalamualaikum. Apa kabar? Astagfirullah. Yang benar, alhamdulillah. Insyaallah. Ini lagi. Dan gue gak ngerti gimana kalau yang edisi nakal Marsyanda itu diapannya gimana. Gue nelpon pakai handphone biasa aja susah. Terutama nelpon Kentucky Fried Chicken. Itu terlalu cerita-cerita. Kayak gitu kan. Mau pesan nih, Mak? Oke, okay, terima kasih telah menghubungi, guys. Saya dengar Rita yang bisa bantu. Oke, Mbak. Saya mau pesan yang... Yang Emerita apa ya? Kayaknya sama dengan sebuah paket pilihan chicken 9 whole burger terdiri dari 9 potongan ayam original maupun crispy. Tersedia dalam paket minuman dari kentang maupun nasi. Ayamnya bisa milih nggak, Mbak? Baik, 9 potongan terus aja ngulang kayak robot. Gue nggak kebayang kalau pacar gue kayak gitu. Halo. Kan gue biar pacar sekarang. Jadi misalnya lagi tumpir. Misalnya pacar lo, si tukang MC. Sayang. Kita mau kemana? Baik, bukan gak film sedang menangani diskon 50%. Minta sih. Kita putus aja. Baik, kamu mau putusin aku? Hicks. Oke, okay. Putusin dulu. Gua mau nyanyi. Oh me. Kayaknya udah bagus. Oke, gua daftar. Indonesian Idol, I'm coming. Mas Kuhu, silakan Mas. Ting, teteh.